Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita masih dapat bersama lagi di channel kedua saya ini. Terima kasih yang teramat sangat kerana sudah singgah di channel saya ini. Saya harap kawan-kawan dapat stay tune sehingga slide video ini berakhir. Saya mohon jasa baik dan kerjasama kawan-kawan untuk subscribe bagi yang belum. Untuk subscribe, tengok tombol merah di bawah video ini atau watermark channel saya di bawah juga dan klik. Saya mohon kawan-kawan dapat like, komen sekurang-kurangnya thumb up atau thumb down, subscribe, like dan komen dapat membantu video ini berada di ranking yang baik dan akan muncul di beranda YouTube, membolehkan lebih ramai lagi orang melihatnya. Hari ini satu dunia sibuk melawan COVID-19. Pada mulanya saya berhasrat membuat slide video mengenainya. Akhirnya saya membatalkan kerana sudah terlalu banyak di TV hari-hari. Ada begitu juga di YouTube. Justru itu saya merancang akan mengambil dari sudut yang lain. Ketika saya berfikir, tiba-tiba saya terlihat luahan hati seorang pesakit COVID-19 di grup WhatsApp. Jadi saya ambil nukilan itu dengan membuat sedikit olahan, kemudian dipersembahkan dalam bentuk slide video sebagai pesanan kepada orang ramai bagi mengelakkan gejala itu terus berkembang. Terima kasih kepada penulis itu dan izinkan saya ambil untuk menyedarkan masyarakat kita betapa tersiksanya jiwa sekiranya kita mendapat rawatan pesakit COVID-19. Dengar dan tontonlah slide video ini. Luahan hati seorang pesakit COVID-19. Jangan ke mana-mana, just stay at home. Seandainya kita disaring sebagai pesakit COVID-19 dan esoknya kita didapati positif, maka mulai saat itu berakhirlah hari kita bersama keluarga sehingga kita pulih ataupun untuk selama-lamanya kerana kita telah dipanggil pulang oleh Allah Azza wa Jalla. Kita harus sedar bahayanya virus COVID-19 ini. Virus ini begitu mudah berpindah daripada orang lain kepada kita atau sebaliknya. Sehingga kini masih belum ada penawar khusus untuk merawatnya, penyakit ini. Jadi, patuhlah arahan pihak berkuasa dan stay at home. Jangan ke mana-mana jika tidak ada keperluan. Selepas kita disahkan positif,
kita akan di kuarantin sendirian, hanya bertemankan mereka yang senasib serta pegawai perubatan serta pekerja yang membersih kawasan itu. Tidak ada siapa dibenar melawat kita, hatta ibu bapa, anak isteri, jauh lagi kawan-kawan. Waktu itu juga tidak ada hidangan makanan yang kita suka. Sedap tak sedap, makanlah apa yang disediakan oleh pihak hospital. Ketika itu, kita pasti akan merasa sunyi dan sepi, rindu kepada orang-orang yang kita sayang. Kerinduan pasti merentun jiwa. Pasti akan terbayang seorang demi seorang di ruang mata kita. Betapa sedihnya hati dan jiwa ketika kita sakit, kita tinggal sendirian. Kita hanya mampu menatap wajah-wajah mereka yang senasib serta pegawai perubatan yang bertugas di situ. Cuba bayangkan, ketika kita sakit, kita memerlukan orang yang kita sayang untuk memberikan kita kekuatan, tapi kita ditinggalkan sendirian. Maukah kita berada dalam keadaan seumpama itu? Jika tidak, just stay at home. Jangan ke mana-mana. Jika tidak ada keperluan, jangan berkumpul dengan kawan-kawan di mana sekalipun. Kita tidak tahu ke mana kawan-kawan kita pergi sebelum bertemu dengan kita. Jadi, untuk kebaikan semua, just stay at home. Ketika berada di pusat kuarantin dan kesihatan kita bertambah buruk, kita akan dimasukkan ke dalam ward ICU. Kita akan menerima rawatan yang perlu dan mungkin juga alat pernafasan diguna jika perlu. Waktu kita berada di tahap kritikal itu juga, tidak ada sesiapa dibenar melawat. Tidak ada ibu, tidak ada bapa, juga tidak ada anak isteri, jauh sekali kawan-kawan. Kita terpaksa berhadapan dengan keadaan itu sendirian, dibantu oleh pegawai perubatan. Orang-orang yang kita sayang hanya mampu berdoa dari jauh. Cuba anda pejamkan mata dan bayangkan keadaan itu. Jadi, patuhilah arahan pihak berkuasa. Jangan ke mana-mana tanpa urusan yang jelas. Just stay at home. Jika kita masih berdegil dan buat tak kisah, dan jumlah yang dijangkiti virus itu semakin bertambah, besar kemungkinan perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan. Jika ini berlaku, kita akan bertambah sulit dan pada bulan puasa ini tiada puasa Ramadan, tiada solat tarawih, malah tiada sambutan hari raya. Maukah kita melihat perkara ini berlaku? Lebih parah lagi, kilang-kilang dan syarikat swasta pasti terpaksa membuang pekerja. Jika pelaksanaan perintah kawalan pergerakan terlalu panjang, jadi just stay at home untuk kebaikan semua. Bantulah pihak berkuasa mengekang penularan virus ini demi kebaikan kita juga. Sebenarnya, banyak perkara yang boleh dilakukan di rumah bersama keluarga. Kita juga boleh berkurung dan berkhawat dan beribadat tanpa sebarang gangguan rutin kehidupan lain dengan rutin kehidupan lain. Kesempatan ini, ambillah peluang untuk berdoa.
kiranya kesihatan kita bertambah merosot dan kita dalam keadaan nazak. Tidak ada sesiapa yang menemani kita kecuali pegawai perubatan yang berusaha keras untuk menyelamatkan kita. Tidak ada sesiapa yang akan peringatkan kita untuk mengucap. Tidak ada juga orang yang ingatkan kita untuk berzikir. Waktu itu lazimnya kita perlukan seseorang untuk ingatkan kita, kerana para iblis berusaha keras menarik kita agar sesat. Maukah kita berada dalam keadaan itu? Maukah kita melihat ahli keluarga dan orang yang kita sayang bertarung nyawa sendirian tanpa teman? Jika tidak mau, patuhlah arahan pihak berkuasa. Just stay at home. Jika ditakdirkan kita pergi, buat selama-lamanya. Tidak ada seorang pun ahli keluarga kita yang boleh mandikan kita buat kalinya terakhir. Hanya tayamum dibuat oleh pihak hospital dan jasad kita akan dipalut dengan plastik tebal. Di tanah perkuburan juga sama. Tidak ada seorang pun ahli keluarga yang boleh membantu mengkebumikan jenazah kita. Mereka hanya dapat lihat daripada jauh kerana semuanya diuruskan oleh pihak hospital. Bayangkan jenazah itu adalah orang yang kita sayang. Apa perasaan kita? Jadi, sekali lagi, patuhlah arahan pihak berkuasa. Just stay at home. Jangan ke mana-mana kalau tidak ada sebarang urusan. Tujuan pihak berkuasa mengenakan perintah kawalan pergerakan adalah tujuan mengekang merebaknya virus COVID-19 ini. Jadi, bantulah pihak berkuasa dalam erti kata lain, kita membantu diri kita. Jangan keluar rumah kecuali ada keperluan. Jangan sekali-kali kita lepak dengan kawan-kawan waktu ini. Please stay at home. Sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti. Azaman Sulaiman, Padang Serai Kedah. Sekali lagi, please.